selalunya saluran peranakan yang tersumbat tidak mempunyai gejala ataupun simptom tertentu. Banyakkan para wanita tidak menyedari mereka mengalami masalah saluran peranakan tersumbat yang menyukarkan mereka hamil secara semula jadi. Kadang-kadang saluran peranakan yang tersumbat itu dia berkait rapat dengan penyakit yang lain seperti endometriosis, pelvic inflammatory disease ataupun sexual transmission disease. Saluran peranakan tersumbat tidak akan mengganggu ovulasi, tetapi ia mengganggu dan menyukarkan pertemuan antara sperma dan oocyte sahaja.